padahal semua katanya habis piknik itu tuh, jadi refreshing. Jadi boyoan, aduh nih kakiku, aduh aduh kemeng-kemeng nih. Si bos nih juga gak bertanggung jawab, mosok gitu, cuma diajak piknik tapi tidak sama reparasi pijetnya. Aduh aneh nih lah, tahu kayak gini gak berangkat piknik kan. Wah, bos kamu mestinya harus bekerja lebih giat. Nah, bekerja lebih giat. Nah, kemarin kan sudah refreshing, sudah piknik. Piknik, sudah, piknik. Itu sudah fresh. Fresh gimana? Orang bisnya aja mocat, macet, mocat, macet. Masak kita itu mau cari hiburan, kita itu mau cari pemandangan yang lebih bagus kok. Malah dorong bis gitu. Si bos ini cari bisnya mbok ya yang bener. Katanya pingin bis yang bensinnya campur. Nah itu kan sudah campur. Ya tapi kalau mesinnya bagus meskipun bensin campur tapi kan tetap jalan mulus. Nah, itu kan campur, campur surung. Campur surung gitu. Ini kan kamu panggil itu harus memaklumi bos. Masa-masa seperti ini bos itu sulit. Ekonominya sulit, jadi ya yang penting piknik, masalah bis dan sebagainya itu kan ya tidak bisa, bisa kita. Ya nggak bisa seperti itu, si bos itu jangan menangnya sendiri. Kalau niatnya mau menyenangkan ini seluruh, ini penghuni rumah proses itu ini. Itu kan nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa prediksi gimana? Ya itu kan musibah kalau bisnya rewel dan sebagainya. Musibah lu sih bos, kan bisa tahu sejak awal itu cari yang apa itu pemandu piknik itu loh, apa namanya itu cari yang benar-benar berkualitas, memberi kenyamanan, memberi ini apa pemandangan yang indah-indah. Wah, mau suruh nyurung bis itu loh, sudah sampai tanjakan sedikit, wah olinya ngeledek, wah itu pusing saya itu bos. Tapi kan kita dapat dua-duanya. Apa? Ya piknik ya olahraga. Itu kan yang sulit itu. Kalau niatnya olahraga enggak apa-apa, tapi dorong pes boyoke pegel, kakinya kemeng-kemeng, sudah jalannya lenggok. Nah, sekarang maunya kamu apa supaya bos bisa diulangi piknik? Cari itu apa namanya? Replay itu. Ulang lagi. Itu cari itu pemandu piknik itu yang benar-benar berkualitas, bertanggung jawab, bisa memberi kenyamanan. Oh, kemarin itu opo piknik nyurung bis. Bis engrek-engrek gitu di bawah. Ya, bos minta maaf. Makanya itu. Iya, iya. Nurut sama orang tua. Iya, iya. Udah diulangi lagi. Iya. Cari sekarang. Cari. Dah kita cari. Iya, gitu. Serius. Baik pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara kesayangan Anda, yakni Proses Profil Orang Sukses. Dan seperti biasa sudah kami undang inspirator kita. Dan kali ini mereka adalah pejuang-pejuang di jasa pariwisata, ya, yang tentu akan memberikan servis dan layanan yang luar biasa untuk para pemirsa. Kita undang mereka. Ya. Siapa? Mereka adalah Mas Tris dan Mbak Indra. Oh iya, silakan, monggo, silakan. Proses. Monggo silakan, monggo silakan. Profil orang sukses. Proses. Baik pemirsa, sudah hadir bersama dengan kita para pejuang-pejuang pariwisata. Beliau adalah pemandu wisata yang sudah melanglang buana bukan hanya Indonesia ya, mungkin sampai mancanegara. Mas Sutrisno Sutil lebih Trisno itu cinta. Cinta. Kalau bahasanya
Inggris love. Kalau bahasanya Mandarin Bu Aini. Ya. Kalau Sarangheo itu bahasa apa? Sarangheo. Iya. Itu Korea. Korea. Korea ya. Biasanya setelah ini ya gini-gini. Awalnya cuma gini ya gini. Gini-gini. Dengan Mbak Indra ya, Mbak Indra. Betul, ya, Pak. Ini mereka pasangan suami istri ya. Iya. Tetapi mereka eksis di dunia pariwisata. Setiap kali apa namanya? Membawa rombongan begitu selalu berdua. Oh, ya. Kenapa kemarin nggak panggil ini Mas Tresno sama Mbak Ika ini? Kemarin lupa. Masalahnya itu budget. Nanti setelah ini mungkin. Ya. Jadi sebenarnya mereka berdua itu kenapa selalu berdua? Itu bukan masalah kompak. Khawatir. Kalau yang satu jalan, satu di rumah itu kan di tempat wisata itu kan banyak orang cantik kan ya. Demikian juga iya. Ya, ada bule, ada Pak Le, macam-macam ya. Tergantung. Iya, kalau Pak Le itu, Pak. Kelaminnya ya, kalau bule kan rata-rata wanita kan? Iya, betul. Kalau yang pria itu Pak Le. Ya. Bisa diceritakan perkenalan sekilas begitu ya. dari PT atau CV atau CV apa ya. Begitu kemudian di mana gitu ya baik. Perkenalkan dulu ya, nama saya Sutrisno. Apa yang disampaikan Pak Agus tadi, Su itu baik ya. Trisno seneng ya. Jadi senang sing apik-apik. Ya. Makanya dapat ini ya. Kan baik gitu. Ya. Insyaallah. Amin. Kalau ada wanita yang cantik-cantik itu kan baik-baik. Iya. Dan ditemani Mbak Indrawati. Ini kami dari Mas Jaya Tour and Travel. Yaitu dari CV Makmur Sejahtera Jaya Badi. Dalam bidang pariwisata, tentunya tour and travel, bidang jasa. Oh, okay. Melayani jasa. Ya, jasa. Tentunya jasa pariwisata. Ya. Nah, dari sebetulnya. Yang lain toh? Yang lain nanti kita koordinasi dengan Pak Gus. Ya, seperti itu. Dan kami bergelut di bidang jasa itu belum begitu lama banget, tapi di pariwisata sendiri kami sudah mulai tahun 2003. Oke, baik. Pasti pemirsa makin penasaran ya mereka ya, bagaimana mereka berkecimpung di dunia pariwisata. Ya, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Proses Profil, Orang Sukses. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Proses ya. Dan kami segenap kru Proses, Rumah Proses juga mengucapkan selamat melakukan ibadah puasa ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Silakan dilanjutkan tadi memulai dari 2003 itu. Ya, dari 2003. Oke, jadi kami ini memulai di dunia pariwisata itu di tahun 2003. 2003 tapi tidak semata-mata kita langsung di Temanggung karena kami lahir
di bidang pariwisata itu ada di Pulau Dewata. Oh, di Bali. Di Bali ya. Iya, di Bali. Jadi memulai karir di Pulau Dewata. Di Bali. Ya, di Bali. Kok ya. Suruh gimana? Bali. Bali itu pulau, bukan pulang. Iya, jadi Bali yang sangat eksotik. Jadi kita 2003 memulai di Bali itu dengan tema kita mengemas pengelolaan pariwisata. Satu, di bidang tempat belanja. Tempat belanja. Oleh-oleh khas Bali. Oleh-oleh ya. Nah, oleh-oleh khas Bali itu dimulai tahun 2003 sampai 2016 kemarin. Tapi kami berdua ini awalnya jadi waktu itu tinggal di Bali ya? Di Bali, betul. Di Bali. Kita belum menikah, Pak. Belum. Ya, ya, belum. Ya. Jadi kita baru tiktok ya. Tiktok, Kak. Pengenalan. Iya. Jadi waktu itu kita masih ikut orang di 2003 kami ini berdua kerja satu tempat ya, sebagai kasir, kami sebagai kasur. Marketing. Iya. Tapi suatu ketika kok kami lihat kok cocok, jadikan kasur. Berarti ceritanya berawal dari kasir, lama-lama jadi kasur. Ya, tapi saya mohon jangan kasar dong. Kasir. Oh, jadi mereka itu tinggal di Pulau Dewata hingga menjadi dewasa ya. Sampai anak-anak. Sampai anak-anak semua lahir di sana. Oh, di Bali juga. Di Bali semua. Hanya yang pertama aja lahir di sini, Bapak. Yang pertama lahirnya di Temanggung. Oh, kan lahirnya baru pertama, belum tahu caranya yang lain ya. Oh. Lahirnya sendiri ya. Betul. Panggil ya. Jadi tahun betul, itu betul. Kami berdua nekat untuk keluar dari pekerjaan itu di tahun 2008. 2008 nekat karena nyuwun sewu waktu itu kami punya hanya modal tidak terlalu banyak, kami berusaha untuk mempercayakan kepada beberapa supplier. Akhirnya dan kami ngontrak terus buka usaha sendiri karena kami sudah punya modal, bukan uang ternyata modal itu, Pak. Modalnya adalah teman. Relasi. Jadi relasi beberapa supplier itu kami sampaikan bahwa kami itu tidak ada modal tapi kami punya relasi biru. Waktu itu kan saya belum menjadi biru waktu itu. Jadi waktu itu modalnya dua ya, modal satu relasi, yang dua istri. Istri ya. Sebagai pendorong. Pendorong. Pendukung. Oh, pendukung. Wajib ada ya, Pak, kalau Iya. Tapi masih satu ya. Sebetulnya tiga, Pak. Tiga ya. Kalau satu Iswan. Iswan. Dua. Istu, tiga. Nah, istri. Oh, berarti masih kurang dua. Ya saya doakan mudah-mudahan cepat tercapai. Tidak kami. Nanti sampai rumah ini, tak? Nah, itu sudah masalah rumah tangga itu. Kita enggak bertanggung jawab ya. Proses enggak bertanggung jawab kalau terjadi itu ya. Jangan didoakan seperti itu. Iya. Gimana, Mbak? Paling itu ada di Temanggung satu. Waduh, itu bener satu, Pak. Satu berarti. Pak Pres, istrinya berapa? Saya satu. Satu A, satu B, satu C gitu. Dulu kalau kelas kan A, B, C gitu. Istri saya satu, satu A, satu B, satu C. Kayaknya pulang dari sini nanti perlu diperjelas lagi. Jadi 2008 memutuskan keluar dari perusahaan itu. Saya memutuskan untuk usaha sendiri. Nanti masih kontrak gak terlalu besar. Ukuran 4x6. Akhirnya berjalannya waktu teman-teman yang RSSSSS itu betul. Yang rumah sangat sempit, sangat sederhana sekali. Rumah selonjor saja sudah sulit itu ya. Akhirnya dari situ awal mulanya alhamdulillah berjalan dengan setengah tahun ada orang yang menghibahkan arsop atau di sana itu arsop itu berarti toko ya. Toko tapi agak besar itu suruh pakai terlebih dahulu, monggo nanti masalah kontrakan, nanti belakangnya yang penting pakai dulu. Dari situ awal 2009 sudah mulai terlihat perkembangannya, 2010 kita lagi panennya. Nah terus sampai 2012, 2012 2013.
Nah, setelah itu ada perubahan ekonomi di Bali yang tidak bisa kita prediksi. Ternyata investor dari luar Bali itu mulai menurun. Di 2015-16 itu ekonomi sudah mulai. Akhirnya saya memutuskan kalau seperti ini ya kita pulang kampung. Kebetulan anak-anak minta sekolah di kampung semua. Oh, iya. Akhirnya saya pulang kampung. Banyak pengalaman dari beberapa pulangnya biru. Pulangnya sendiri sama istri juga? Ini sementara saya sendiri dulu, Pak. Sendiri. Memang saya sendiri. Pulang saya sendiri. Masih ngurusin anak-anak saya bawa. Mm-hmm. Ini tak suruh ngurusin beberapa aset yang ada di sana dulu. Ya. Setelah aset sudah aman, anak-anak sudah masuk sekolah, pindah. Baru tak pindah ke sini. Saya bisa menebak pasti pada saat Pak Tris itu kundur begitu mengamankan aset dijual semua gitu. Iya. Laporan aman. Gimana saya jual? Pengamanannya kan dijual. Iya. Betul. Iya, supaya ringkes anak-anak dulu ya. Akhirnya saya pindah ke sini, saya bangun di sini, terus akhirnya membangun usaha. Iya. Karena dari pengalaman itu, jadi biru itu ternyata banyak teman-teman biru yang buka biru tapi tidak punya basic. Basicnya enggak ada. Yeah. Ada juga basic tapi tidak punya cara kasar wong ngwongke wong. Gitu loh, Pak. Jadi pengalaman dari situ semenjak saya usahakan banyak konsumen yang cerita tapi kalau ekstrimnya kurang manusiawi. Kurang manusiawi. Ya. Oh, jadi okay. Apa nyuwun sewu? Cerita di belakang biru bahwa wah pelayanan ini makanya ini hotelnya ini dan sebagainya. Jadi seperti itu makanya gitu ya. Kami memutuskan kembali ke kampung ke Temanggung itu untuk buka biru tapi dengan beberapa pengalaman yang kemarin keluhan-keluhan dari konsumen, dari customer itu kami pakai sebagai acuan untuk meningkatkan pelayanan. Jadi pengalaman ini tidak memperpuruk tetapi justru menjadi dasar. Pijakan untuk memberikan pelayanan yang betul. Lebih baik. Betul. Iya. Jadi ya, ternyata perjalanannya Pak Tris itu juga sangat panjang. Iya, sesuai dengan mobil mogok tadi. Kan jadi pengalaman mogok harus di ke Mbak Indra gitu. Baik. Mensupportnya bagaimana selain menjual aset-aset yang sudah mengamankan ya. Baik ya. Saya Mbak Indrawati, kebetulan ini istrinya Pak Sutrisno. Nggih. Nah, bercerita tentang dulu itu ya. Nah, dulu itu sebelum istilah toko itu kita tutup. Nah, kita jual dulu. Jadi kita tidak tutup, langsung tutup, tetapi kita jual dulu aset-asetnya, ya. Kemudian baru kita setelah kita istirahat ada uang. Nah, gitu. Misalnya kelihatan dari performanya ini bagaimana pastian ini. Karena kebetulan dulu kita punya toko itu kita kelola sendiri, Pak. Nggih. Jadi saya tetap istilahnya ngurus untuk di kantor dan apa semuanya kita sendiri. Serta Pak Sutrisno selaku marketingnya juga. Jadi kita langsung berdua saja dengan kita ngajarin adik-adik ya. Keluarga, nggih, begitu. Nggih, ya kita sebagai istri gimana caranya biar tetap bisa mensupport, mendukungnya itu ya tetap ngasih semangat. Nah, ini, jangan putus asa. Ini yang namanya istri solehah itu kan ada lagunya. Setiap keindahan dunia hanya istri solehah. Amin, nah, ini Pak Indrawati. Ya, ini Indrawati bukan solehah. Oh, bukan solehah ya. Iya, itu. Tapi solehahnya solehnya soleh Jawa, Pak. Jawa, bukan soleh. Bukan soleh Bali. Iya. Kalau soleh Bali apa? Soleh Bali itu jelek. Oh, jelek. Kalau soleh Bali itu jelek. Oh iya iya iya. Beda. Makanya solehnya soleh Jawa, Pak. Iya. Nanti Jawa apa Bali kita buktikan nanti saya itu. Harus ke Bali. Ini juga soleh ini. Iso-iso oleh. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan kita dengan para inspirator. Tetap bersama kami, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Proses. Profil Orang Sukses.
terima kasih pemirsa masih stay bersama kami dalam acara Proses dan sebentar lagi Idul Fitri ya, Idul Fitri. Idul Fitri ini potensi untuk terjadi kerumunan ya di mana-mana. Ya, ini sekarang masih masa pandemi. Jadi walaupun Idul Fitri kami juga menghimbau tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, lupa 5M. Ya. Satu, memakai masker. Ya. Mencuci tangan. Menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas meningkatkan imunitas. Baik, mudah-mudahan segera kita terbebas dari pandemi corona ya. Kita kembali normal kembali dan bisa berwisata dengan leluasa. itu yang penting ya. Ya, sebenarnya pesannya kan itu gitu ya. Biar kita press lagi. Kembali ke para inspirator Mbak Indra dan Mas Tris ya, Pak Tris ya. Silakan bisa dilanjutkan Mbak Indra. Terima kasih. Kembali ke yang tadi ya. Jadi mensupport suami ya. Dulu kebetulan sebelum buka itu kan masih kerja di Olola ya Pak Tisnya. Nah itu toko Ololanya juga tutup Pak. Jadi ini pas kita mau Lebaran, tidak gajian ya. Iya. Memaklumi karena itu. Akhirnya kita. Tapi waktu itu tidak gajian juga ikhlas ya. Ikhlas alhamdulillah. Ya berbeda sama Cempluk Indang Pawitri itu kalau tidak gajian, gajiannya kurang sedikit saja, wah yang pengumuman kemana-mana kok. Itu kan sudah ada perjanjian di awal. Tapi kan harus memaklumi situasi. Pandemi. Apalagi masa pandemi. Katanya harus meningkatkan imunitas ya. Imun saya bisa meningkat kalau lihat uang banyak, Bos. Jadi enggak usah konsumsi vitamin. Vitaminnya uang. Yang merah-merah itu nyanyi jadi semangat ya, Mbak. Setiap kali setiap kali selesai kerja itu langsung songgo uang. Uangnya itu. Ternyata ini emang. Dilanjut ya. Nah, setelah itu kita buka Olola, kemudian kita buka usaha baru lagi ya. Kita menambah usaha yaitu catering. Nah, mungkin dari perjalanan itu catering. Catering, Pak. Untuk pariwisata juga di Bali. Monggo dilanjutkan Pak Sutrisno mungkin dari situ ya. Kita marketing sendiri, masak sendiri, awalnya nyuci piring sendiri. Kayak belum ada karyawan. Caca Handika ya. Caca Handika atau siapa ya itu? Caca Sutrisno mungkin. Oke. Ya, jadi apa yang sampaikan Pak Menteri benar Pak. Jadi gini, waktu itu masih di Pulau Dewata itu kita banyak beberapa yang kita usaha. Nama usahakan apa pedusakan Pak. Jadi semua kita usahakan yang tadinya kita tidak bisa jadi bisa. Jadi waktu itu ya memang kita sendiri, saya sendiri yang masak gitu loh. Awal mulanya dari situ perjalanannya sampai tahun 2017 itu kita masih eksis di situ, terus 2018 kita pulang ke sini. Nah, memulai dari itu akhirnya kita buka biru tadi itu Mas Jaya itu. Sekarang pertanyaan saya, apa yang membedakan pelayanan? Pelayanannya dalam biru wisata dengan yang lain gitu supaya pemirsa tahu ngapain apa Pak Tris itu kembali ke kampung kalau ternyata pelayanannya masih sama dengan yang lain. Akan kami ceritakan bahwa awal mula kami membuka biro di Temanggung itu pertama kali itu kami memang kesulitan awalnya. Karena apa? Saya bukan asli sini tapi untuk meraup relasi atau teman-teman itu agak terbatas. Makanya dari pengalaman-pengalaman orang waktu kami di Bali itu saya bawa ke sini, saya aplikasikan di sini, yaitu kuncinya saya waktu itu, wah ini harus satu supel. Jadi saya sok, kalau orang sana apa ya, sok akrab, sok kenal. Fleksibel ya? Kalau kasarnya, rai tembok lah. Cara kasarnya. Sering itu. Makan apa? Rebung. Awal mula dari situ saya membawa
rombongan dari Wonosobo, Pak. Ya. Yang di sini Wonosobo, ya? Koperasi. Setelah Wonosobo, alhamdulillah karena pengalaman kami yang saya sampaikan tadi, itu saya mendengar dari customer itu beberapa kekurangan dari biro lain, akhirnya saya aplikasikan. Alhamdulillah, semua tamu yang waktu itu saya pakai itu merasa puas. Yang saya bawa, nah, Pak Tris, dari saya situ, pakai Pak Tris, gimana? Yang saya bawa. Iya, saya bawa itu. Nah, akhirnya kok dengan pelayanan ini kok nyaman pada gitu, puas, nyaman. Nah, akhirnya trip berikutnya kami tingkatkan. Jadi kami belajar dari kekurangan orang lain, ya, yang sulit, betul, ya. Betul, betul. Okay, terus okay. Akhirnya saya dapat grup lagi. Mm-hmm. Waktu itu tender RSK. Nah, termasuk di Waluyo, ya. Di Waluyo. Ya, ya, RSK. Ya, ya. Alhamdulillah teman-teman dari RSK itu setelah kami mempresentasikan, alhamdulillah kami dapat pilihan atau ditunjuk sebagai partner, ya. Partner yang dipercaya betul. Ya. Akhirnya kami jalankan. Kami jalankan, alhamdulillah respon dari customer kami, dari teman-teman RSK Ngesti Waluyo itu baik semuanya. Dari situ akhirnya kami tingkatkan lagi pelayanannya, ya. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah dari manajemen dan teman-teman RSK itu masih mempercayakan kepada kami. Okay. Di samping itu instansi mana yang selama ini berpartneria dengan? Yang kalau untuk instansi kami ada beberapa yang sudah pernah kita pakai. Misalnya, kalau untuk dinas itu beberapa kemarin kita pakai yang saya DPRD Temanggung. DPRD. Nah, tapi kami berkolaborasi dengan rekanan teman kami karena yang saya waktu itu kalau di kalangan DPRD itu ada beberapa kunjungan. Nah, ada teman kami yang ahli, akhirnya kami bersama teman gitu. Tapi bukan atas nama biru saya, tapi biru teman kita gitu. Kita kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ya. Terus kalau yang untuk de dinas kemarin itu dari kecamatan, beberapa desa atau kelurahan. Katanya puskesmas juga. Ya, untuk beberapa puskesmas itu, beberapa puskesmas di Temanggung itu pakai kita acara gathering, panggilan komitmen dan lain sebagainya. Artinya di Temanggung sudah laris manis. Sudah, ya, alhamdulillah ya, ini ya. Jadwal itu ya. Setiap bulan itu pasti ada. Ya. Dua kalau dari umum itu ya ada. Tapi kemarin waktu sebelum pandemi. Nah, sekarang saat pandemi ini ya kita menyadari juga ya, karena beberapa kendala akhirnya yang ada beberapa yang sudah DP, bahkan kami ada beberapa customer kami dari luar Temanggung. Yang banyak itu kami dari Purwodadi. Nah, mungkin kalau yang DP ini karena kan enggak jadi tuh ini DP, kalau nganu mungkin bisa dibagi kami. Iya. Kalau kemungkinan hanya usulan loh. Disedekahkan gitu. Iya. Kalau kemungkinan kaum duafa itu kemungkinan bisa. Iya. Ya nanti kalau kemungkinan bisa. Tapi kalau untuk nanggung, monggo silakan. Tapi kalau jawab saya aja yang jawab. Oh. Berarti nah ini gimana? Ini acara mau kita lanjutkan enggak? kalau ini bisa ada tidak ada pertanggung jawaban. Sana tidak mau nanggung tapi cuma mau jawab. Kalau misalnya ini clear gitu, ini bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan, tapi kalau enggak ya sudah. Jadi customer kami yang beberapa apa istilah tertunda itu ada dari Bali. Dari Bali itu dari beberapa BPR, terus dari Jombang, dari Purwodadi, Pasuruan, itu jadi tidak hanya di Temanggung saja. Ya. Sebenarnya kalau Anda berdua itu menganalisa keinginan pelayanan para customer itu seperti apa? Ya gini, kalau untuk pelayanan sebetulnya gini, apa yang kami terapkan sudah kami berikan standarisasi, dalam hal standarisasi gini, kita dengan customer itu kita tanyakan dulu Bapak, tanyakan gimana? Customer maunya seperti apa? Mau beli pelayanan apa beli harga? Nah kalau mau beli pelayanan jangan terlalu tanya harga, karena apa? Betul. Kalau harga itu akan mempengaruhi pelayanan. Oke, kalau begitu kita jangan tanya pelayanan dan tanya harga. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam acara Proses Profil Orang Sukses. Sukses.
Baik, luar biasa perjumpaan kita dengan para inspirator, dan sebentar lagi juga Hari Raya Idul Fitri. Betul. Ya, tidak lupa Rumah Proses dan kru Temanggung TV mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga Idul Fitri ini walaupun di masa pandemi juga tidak mengurangi makna dan hikmahnya ya. Iya. Oke, ya. Oke, kita lanjut ke Mas Tris. Ya, silahkan bisa dilanjutkan. Tadi bicara masalah mau tanya harga atau pelayanan. Nah, ya. Begitu. Oke. Ya, oke, kami lanjutkan. Kalau harga tanyanya ke Pak Tris. Pak Tris. Kalau pelayanan Mbak Indra. Indra gitu. Iya. Iya. Servis ya. Iya, kalau ini, maaf Bapak mau masalah harga atau pelayanan? Pelayanan, oh saya. Harga Mbak Indra. Tapi ini cocok. Kalau ada pelayanannya, servisnya itu di Mbak Indra kan. Nah, tadi kemarin waktu saya dorong bis itu kan kaki pegel-pegel semua, bisa dipijat-pijat. Iya, jadi Mbak Indra itu di samping sebagai apa? Ini apa? Guide atau apa ya? Apa? Ini pemandu. Pemandu, pemandu wisata gitu juga. Ahli masase dan ahli masasih gitu. Kalau misalnya dapat order gitu kan biasanya Pak Tris mengatakan masasi. Ini hanya segini masasih. Oke ya. Lanjut monggo. Oke, tadi kami sampaikan mau pilih pelayanan apa pilih harga tentunya. Kalau memang customer yang cerdas itu tentunya pilih pelayanan. Karena kalau sudah pilih pelayanan tidak memikirkan harga. Tapi kalau sudah memilih harga nanti ujung-ujungnya pelayanannya yang dikurangi. Iya. Jadi dari harga sekian yang standarnya makan hotel yang kita jual pelayanannya standar sekian jadi pasti dipotong. Nah, akhirnya apa ya tadi itu jenengan tadi pakai biru apa itu yang lain tadi sampai dorong. Lah itu tadi. Itu loh. Makanya kalau pilih-pilih biru apalagi di Temanggung kan biru sekarang banyak. Biru banyak ada jadi ada biru tua, ada biru muda, gitu ya. Biru-biru jadi biru banyak yang rata-rata itu untuk standarnya dia jualan harga bukan jualan pelayanan. Nah, kalau mau jualan pelayanan itu memang makanya saya jadi enggak heran ya kalau kemarin itu apa speknya itu dada ayam ternyata jadi kerupuk ya. Saya kira salah si bos ini milih biru. Nah, harusnya kan ke biru wisata pasti ke biru jodoh. Enggak jelas ini. Makanya itu, ada paha ayam jadinya kerupuk. Biru jodoh ini pasti. Jadi pahanya dijadikan gambarnya aja. Jadi itu makanya saya mengingatkan kepada teman-teman semua customer itu kalau mau kegiatan atau wisata, kita intinya wisata kan seneng-seneng Pak. Jangan sampai kita wisata senep-senep. Tadi disampaikan Mbak Endang itu kan yang senep-senep tadi itu. Sudah senep rasanya itu enggak. Seperti itu makanya. Nah, tapi yang kelasnya kamu ya yang seperti itu. Kelas kita kan lain. Kita gitu loh. Dorong angkong daripada dapat uang ya, dorong angkong ya. Daripada dorong. Nah, tapi kan setelah kamu dorong bis itu kan kamu jadi spiral waktu itu. Spiral. Iya. Itu yang terkenal itu apa? Bukan viral loh ya. Kalau spiral KB ya itu ya. Dari itu makanya kita kalau kegiatan wisata yang tadinya seneng-seneng itu jangan sampai kita senep-senep. Makanya saya sampaikan ke beberapa customer itu, monggo jenengan mau milih yang mana dulu. Kita berikan beberapa pilihan. Kalau memang jenengan milihnya harga, ya kita berikan yang harga. Tapi sebelum jenengan milih harga akan kami sampaikan terlebih dahulu. Kita lebih terbuka di awal. Jadi kalau memang harga nanti pelayanannya dikurangi akan ini dan sebagainya. Tapi jadi clear di awal ya daripada di awal nanti dulu. Grundel di belakang. Ini yang paling saya prinsip kami. Ya karena memang penyesalan itu selalu di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Oke. Jadi seperti itu makanya prinsip kami itu jangan sampai di belakang itu ada istilahnya yang tidak pas. Kita clearkan di depan dulu. Pelayanan mintanya seperti apa? Jadi itu. Jadi kesimpulannya Mas Tris dan Mbak Indra ini
lebih mengutamakan pelayanan customer ya. Betul. Jadi tidak dipaksa customernya harus seperti ini. Tidak, gitu ya. Tidak. Ya. Kita fleksibel karena ya. Kita ada terus ada PKK. Apa itu? Pelayanan, keamanan, kenyamanan dan kepuasan. Oh iya. Berarti keuangan enggak dipikir ya. Enggak dipikir. Masalah uang akan mengalir dengan sendirinya kalau pelayanan sudah bagus. Saya kira PKK itu penjahit katok kolor. Penjahit katok kolor itu ya. Jadi itu yang kunci suksesnya itu. Iya, kuncinya di situ. Makanya kami sampaikan ke beberapa customer, tolong lebih berhati-hati untuk memilih biro. Clearkan di awal, jangan sampai grundel di belakangnya juga. Itu ada nyusul tadi grundel-grundel itu. Terus kami ada teman-teman biru juga, kami sampaikan kalau memang panjenengan semuanya menjual paket jasa wisata gitu, atau jasa wisata itu terangkan lebih dahulu, jangan memonetisasi. Apa? Istilahnya ngapusi itu Pak, bahasa. Memanipulasi harga itu. Jadi pelayanan beberapa pelayanan dikurangi karena tanpa sepengetahuan, tanpa kesepakatan customer itu, gitu loh. Nah, inilah yang ini bukan jadi, hanya untuk birunya Mas. Bukan, ini bukan untuk teman-teman semuanya. Ini teman-teman semua untuk mendapatkan salary atau mendapatkan uang itu. Mendapatkan kepercayaan customer. Betul. Ya. Itu makanya simpati. Kami sampaikan ke teman-teman semua seperti itu. Terus untuk customer lebih cerdik, lebih pintar untuk memilih biro. Banyak sekali di luar, bukan di tempat kita, di berarti luar sana. Saya itu kadang-kadang salah ya. Kalau saya itu kan enggak melihat pelayanan, enggak melihat harga. Yang penting birunya wanita saya pakai gitu aja. Ya, itulah kelakuannya si Bu. Jadi kalau orang Jawa bilang itu tuman. Tapi apakah salah kalau sebagai seorang pria tertarik sama wanita? Lah, tolong jawab. Tidak ada salahnya. Ya, itu. Harusnya memang begitu normal. Nah, gitu. Terima kasih atas dukungannya. Ya, hari ini dapat THR. Baik. Kalau misalnya pemirsa menghendaki, wah saya mau pengen birunya Mas Riz gitu. Kalau tidak ya pengen informasi tentang wisata. Ya bisa curhat, brainstorming tentang kebiruan, kepariwisataan, begitu. Bisa datang kemana, kalau menghubungi nomor berapa. Ya. Jadi gini, seluruh pemirsa, kalau panjenengan baik yang ingin menjadi customer atau yang ingin belajar atau ingin merintis biro, belajar bersama gitu. Belajar bersama merintis biro, monggo kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya terlebih dahulu, mau belajar bisa datang ke kami. Kantor kami itu ada di Jalan Raya Temanggung Bulu, tepatnya di sebelahnya kantor Desa Campursari. Kios ruko nomor 2. Wah, senang loh ya. Di sana bisa Campursari nyanyi terus ya. Campursari betul. Kalau minta dangdut bisa enggak? Oh, ya. Bisa. Campursari ini. Dengan nomor kontak 081. Benar, 081. 237 0002. Diulangi ya, diulangi. 081 237 35 0002. Oke. Kalau monggo nanti teman-teman pemirsa atau teman-teman yang mau ingin memerintis biru, monggo bisa konsultasi ke kami. Atau mungkin yang ingin piknik dengan budget yang minim atau mungkin dengan pelayanan yang lebih ekstra. Baik dalam negeri maupun luar negeri, kami siap. Oke, ini sudah punya pengalaman yang luar biasa, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Oke, ternyata menyenangkan sekali ngobrol tentang wisata pos, keras waktunya Ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi pandemi berakhir sehingga kita bisa leluasa berwisata. Kalau sekarang masih banyak
batasan-batasan ya yeah. yang harus kita yeah. yang penting kesehatan. Protokol kesehatan ya yeah. yeah. tadi 5M tadi yeah. proses okay. tambah satu lagi apa? 6M madang hidup madang baik silakan berdiri. Baik pemirsa, luar biasa perjumpaan kita dengan para pejuang-pejuang pariwisata ya. Pemirsa bisa mengerti bagaimana perjuangan mereka untuk melayani customer khususnya di pariwisata. Tadi sudah disampaikan ada alternatif atau pilihan ya, apakah cari harga atau cari pelayanan. Ya. Itu kunci sukses. Kunci suksesnya. Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini bermanfaat dan ya. Memberikan dampak yang baik untuk para pemirsa. Dan tetap saksikan acara kami yang luar biasa, ya. Proses profil, profil orang sukses di Temanggung TV. Ya. Temanggung TV dari Temanggung untuk Indonesia. Ya. Dan akhirnya kupat campur santen. Saya lepat nyun pangapunten. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Ya, tetap semangat. Profil orang sukses.